Wah, suram ini. Untuk kehormatan dan kebebasan. Wos, wotaran maut. Nogo geni 212 Wiro Sabet. Yo imamen. Mati. Ada retri ya? Ada retri ya, cok. Aduh. Mati nih. Ah, mati kan. Double kill. Nice. Triple kill enggak sih? Serepet. Minion koi, tolonglah. Nah, minion. Waduh, mati aku, cok. Aduh. Stop making those foolish requests. Our turret has been destroyed. You have been slain. Pair of powerful fires is important. Yoi, ma bro, di suasananya santuy-santuy kita main solo ranked lagi di akun yang ke-8. Ini akan menjadi konten khususnya bagi kalian yang masih stuck di ijo lumut. Ini konten untuk kalian, khususnya user Balmon yang sedang menderita di Land of Dawn. Nah, makanya tonton, jangan di skip. Ah, kalian. Mereka dapat Selena ya, nggak apa-apa sih dapat Selena. Akulah cahaya rembulan yang menembus. Langsung adus ya guys ya, sama Mia ya guys ya. Kalau kalian ketemu adus sama Mia, ini harus wajib mainnya cepat, jangan lambat-lambat kalian ya. Harus main push ya. Oh ini. Cuman kita jadi hyper sih maunya, tapi nggak tahu si S4 si Prabu Siliwangi ya. Ini jago sih sebenarnya. Pakai hero-nya Fanny. Ngepick Fanny nggak apa-apa sih. Oh. Ayah busa ya boleh. Berarti ayah busa hyper ya. Berarti kita XP lane. XP lane kita guys. Aku ingin menghancurkan ring basket. Ayah busa. Siap. Ini mah emblem fighter ya. Level 44 emblem fighternya kalau nggak level 44. Untuk buildnya ini yang di atas. Kita coba menghidupkan lagi War Egg ya di Land of Dawn. Nah, kayak mana efeknya ya? Ini hyper apa cok mereka cok? Hyper Ardus atau Gwyn? Kalau ada Saper kita ketemu Gwyn ya, counternya Balmon asem. 3 counter Balmon ya, Aldous, Mia, Gwyn. Nice ya. Welcome to Mobile Legends. Hyper Aldous ya, berarti kita ketemu Gwyn ya. Nah, ini ya. Kita ajari gimana cara menghadapi Gwyn Fere ini yang benar ini ya. Gwyn pakai flame shot, cok. Gak pakai execute ya, berarti dia gak jago sih. Kan pakai planshot. Kalau menghadapi Gwyn, kalian pakai jarak ya. Santuy-santuy, pakai jarak. Pakai jarak, santuy-santuy. Kita puterin aja gini. Kalian putaran ke Gwyn itu dekat minion ya. Puter. Nah, ingat itu, mati langsung deh kan. Alah, kok mati hypernya cowok sama Franco. Sabar, ngadepi Gwyn ingat ya. Kalau kalian ngadepi Gwyn itu dekat minion. Yang kedua, kalian memang harus ini sih menerka-nerka jarak loncatan dia sih ya. Nah, itu ya. Demi kehormatan, kami menyerang lebih keras. Sini. Hihi. Santuy. Sepuluh kali lipat. Mati lagi, cok. Ah, santuy. Kita belum bisa beli skin legendnya Gwyn ya, teman-teman ya. Gak ada diamond kita, cok. Rumah kita akan dibangun wilayah ini. Gak usah panik. Ada minion, kita puterin aja. Puter.
Disolo kill 2 kali Gwina, cok. Wah, ngelak. Santuy. Ini Gwina noob sih, anjir. Padahal Gwina itu counter balmo loh, cok. Santuy, farming dulu. Woi, ini ya. Ini ya, turtle. Wah, ya busanya di bawah, cok. Bisa nggak tampil? Aku akan membebaskan semua orc dari belenggung. Wayai. Manusia. Wos, yo, imamen, dapat kita retri sabun dia Aldusnya. Cuma Aldusnya ini pakai emblem fighter ya, jalannya lambat sih. Ada tidak level 4 ya, ingat. Kasih jarak. Ini noob asem Gwina. Maka mereka harus mati. Bisa enggak ya? Enggak bisa nih, sok. Ini kita pancing di sini kita pancing. Bos. Orc sejati tidak takut berkorban. Kabur dia cuy, ada ulti loh padahal Gwina, cok. Rasakan kapakku. Wosh, 25 detik, santuy, farming dulu ya guys ya. Alon-alon, gak usah gimana-gimana. Bagi kalian yang sekarang lagi menderita low streak, gak usah gimana-gimana juga kalian ya. Santuy, biasa itu. Cuy, wosh. Oh, nice. Wos, apain Gwin kesana itu? Kesalahan fatal ya Gwinnya, cok. Kalian nggak boleh kayak Gwin ya. Mereka tidak punya pilihan kecuali melihat rumah mereka terbakar rata dengan. Belum sakit Aldusnya. Oh, mati lagi Gwinnya, cok. Ada skill 2. Dia jalannya lambat pakai emblem fighter, cok. Bisa ini. Nah. Kedua. Enggak kena. Akan mati. Mati. Ada retri ya? Ada retri ya, cok. Aduh. Mati nih. Nah. Double kill. Nice. Triple kill enggak sih? Hatiku berdebar. Mini aku, tolonglah. Nah, mini up. Waduh, mati aku, cok. Sorry ya teman-teman ya, sorry. Ini ngejar mini up, asem. Enggak ini cuy, hypernya sumpah dah. Alah cuy, ayah busanya mati ayah busanya tuh. Wah, suram ini cuy. Untuk perbuatan dan kebebasan. Wos, putaran maut. Nogo geni 212 Wiro Sablet. Yo imamen, aduh duduk lempar kita. Wah, ini ada turtle. Santuy, turtle. Serempet. Toh, mantap jiwa. Santuy ya temen-temen ya, santuy. Kita menghidupkan kembali World Egg ya. Soalnya kita ingin main cepat ya. Jadi kalau kalian ingin main light game kali, kalian jual aja War Egg-nya. Oke, udah jadi. Nice. Kita harus hidup. Maka mereka harus mati. Wos. Duh, ulti dia, cok. Santuy. Puter. Belum sangka dah alisnya, cok. Aduh. I'm coming for you. Wah, itu teman-teman ya. Nice. Initiate retreat. Request. Demi kehormatan. Dia ada, aduh. Ada gigi. Dia ada ulti nih. Makan.
Ayo. Sah. Payai, payai. Nah, gitu dong. Nice. Sorry gua sampah. Kena mental. Jadi kalau kalian ketemu dengan hero-hero counter ball mau di late game, kalian harus main agresif sih teman-teman ya. Enggak usah main nunggu kalian ya. Catat itu. Adus, ayo kita adu ya, kita ngajar adus. Untuk kehormatan dan kebebasan. Nak mental tuh. Wah, mati kita sih. Ini mati kalau ini tuh. Udah, tot. Mati. Mati lagi hypernya, cok. 4 kali mati. Kita ambil aja lah ya. Wosh. Jadi ya, Bloodlust X seperti biasa. Waduhnya udah jadi itu, guys. Hatiku bernyanyi. Satu. Dengar suara perang dari klanku. Nah, kita beli ini antena sih ya, tapi kita beli Dominion aja dulu. Atau beli ini aja deh. Immortal. Santuy ya teman-teman ya, santuy. Wos. 17 detik ya, 17 detik. Aduh. Orc sejati tidak takut berkorban. I'm coming. Nah. Oh, hanya Kibo yang pinter pakai Selena, selainnya sabun. Kita akan membalas mereka 10 kali lipat. Ah, digigit mati kita. Masem, sumpah lah Frankonya. Masem. Ini Franko ngeselin sih, sumpah. Sabar ya teman. Jadi kalau kalian ketemu dengan hero-hero late game kayak gini, main cepat kalian, jangan lambat-lambat. Itu yang buat kalian sering kena comeback. Biasaan kalian udah ingetin berkali-kali, main santuy aja. Santuy bang, santuy. Di comeback lah kalian. guys. Oh nice. Wos. Belum ulti. Wah, kena tarik dia. Wayai. Ultima men. Sikit lagi tuh, cuy. Orang lemah akan mati. Duh. Sikit lagi, cuk. Oh, nice. Nice. 12-3-4 ya. Tidak ada sahabat sejati kecuali diri kita sendiri. Ayo kita ngeluh aja lah. Kita ngeluh. Ayo busa, sinilah tolong. Udah digendong kok. Tolonglah. Mereka tidak punya pilihan kecuali melihat rumah ya, mereka. Dengan tanah. Wosh. Nice. Jadi mortal ya, nice. Nanti kita lo beli Oracle aja sih. Tapi kalau Oracle enggak worth, kita beli Athena nanti. Aku akan membebaskan semua orc dari. Ingat, kita ingatin sekali lagi bagi kalian yang ketemu dengan hero-hero counter Balmon, kalian main cepat, main rusuh lah kalau enggak, kalau bisa ya. Jangan main lambat, kalian nanti di comeback kalian, cuk. Kayak Mia itu mana bisa kalian lawan, cuk. Di late game. Santuy. Tuhan hati membawa kemenangan. Aduh, kena aku, cok. Aduh, mati kita asem. Enggak mati, cuy. Hihi, sah. Yo, ima, men. Oh, mati kita. Bersiaplah untuk hancur. Aku mati dengan kehormatan. Kita jual ya, ini kita jual aja nih. Kita beli. Kita jual aja ini, mortal. Nah. Nanti kita beli lagi. Kita aktifin aja dulu di si... Oke, nice. Bisa end gak sih? Jadi kalau kalian jadi Balmon offliner, memutuskan ingin pakai War Egg, kalian harus main cepat ya. Soalnya War Egg nanti gak akan ada manfaatnya ketika late game ya. Gak sakit lagi, cok, sumpah.
Jadi ini tujuannya War Egg tuh dipakai lagi supaya kalian tuh main cepat gitu, main fast ya. Dan kalau kalian ada kalau kalian tiba-tiba Balmonnya dipakai sama teman kalian, kalian harus sadar bahwa Balmon itu harus main cepat ya. Jadi kalian main barbar aja kalau ada Balmon. Untuk jiwa-jiwa yang banyak sekali user-user Balmon yang ngeluh karena Balmon sering kena comeback ya, atau di late game itu lemah ketemu dengan hero-hero late game. Rasakan kapan. Aduh. Wah, slow dia ya guys. Buter 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 buter. You die. You have slain an enemy. Ini mati di selananya. I'm coming. Gak mati dia teman-teman. Asem-asem. Launch attack. Mereka tidak punya pilihan. 14 detik ya, karena ini end sini, ini end, end, end. Kita ingatin sekali lagi, kalau kalian ingin ketemu dengan hero-hero late game, khususnya kalian yang di epic ya, kalian main cepat ya, guys ya. Ingat itu, main cepat, jangan main lambat kalian. Mas, turret. Woi, turret ini, woi. Mas, ini ya turret, apa ini di situ? Gak turret ini ya, turret. Juri. Jadi kita ingetin sekali lagi bagi kalian user Balmon khususnya, kalau kalian ketemu dengan counter-counter kalian kayak Guin, Aldous, Mia, hero-hero late game, kalian wajib main cepat dan wajib barbar ya. Jangan lambat-lambat, nanti di late game kalian mampus cowok, jadi kerupuk kalian ya. Sampai ketemu next video, thank you so much sudah nemenin dari tadi tanpa nge-keep ya Pak. Seperti biasa gak pernah bosan ingetin sobat nyos ya, jangan pernah dekati narkoba, jangan sampai tinggalin sholat dan baik sama mak kalian. Sampai ketemu lagi, dadah.